Ya, terima kasih rakan tugas saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda, di hari pertama kita berpuasa ini kita dapat dipertemukan dalam lintas langsung dari daerah Tutong. Seperti biasa kita akan kongsikan ya antara bahan rakaman dan juga beberapa maklumat semasa. Baik, ada beberapa info yang kita sampaikan pada pagi ini ya mengenai dengan aktiviti yang akan diadakan di bulan Ramadan. Tetapi sebelum itu kita saksikan dulu antara kegiatan yang telah pun diadakan baru-baru ini. Sesiapa yang menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkannya jalan ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyebarkan ilmu khususnya kepada para muslimah bagi persiapan menghadapi bulan Ramadan, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong mengadakan satu majlis ceramah menjelang Ramadan baru-baru ini di Masjid Kampung Danau dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Kumpulan Muslimah Masjid Kampung Danau. Turut hadir ke majlis ini Yang Mulia Dayang Nuraini Yanti binti Haji Hussein, Ketua Bahagian Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid, dan penceramah undangan Ustazah Hajah Nadirah binti Haji Lahid, Pegawai Zon Muslimah Daerah Tutong. Ceramah berkaitan dengan perkara-perkara yang kebanyakannya berlaku, terutama di kalangan wanita pada zaman ini, dan perkara-perkara yang dianjurkan dan dilarang dalam Islam, apalagi ketika berada di bulan Ramadan. Apa yang ketani harapkan ialah bersyukur dengan nikmat umur yang panjang. Ini ketani berjumpa ni. Alhamdulillah mendengar ceramah sampai ke masjid ini. Ketani ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk hadir pada majlis pagi ini. Allah Ta'ala sentiasa melihat ketani melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa ketani sepanjang tahun. Tapi Allah menutup aib ketani, memaafkan ketani dan menundakan kematian ketani. Sampai ketani sempat bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan Al-Mubarak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya bertakwa. Lihat sana. Taubat adalah satu hal yang mesti ketani lakukan sebagai umat Islam sebelum datangnya bulan puasa. Sama aja orang yang haji. Bagi orang yang tidak berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong di sisi Allah. Sembahyang asal sembahyang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, anda berdoa. Sombonglah itu. Artinya, jangan ketani buang peluang ketani bulan Ramadan ini. Kumpulan Muslimah Masjid Kampung Danau adalah antara kumpulan yang aktif mengadakan aktiviti-aktiviti keagamaan sepanjang tahun, terutama majlis-majlis ilmu seperti ini. Program ini adalah dianjurkan oleh pihak pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong untuk sasarannya ialah para muslimah daerah Tutong, artinya
Ini adalah program sempena persiapan menyambut merhaban ya Ramadan bagi muslimah-muslimah masjid daerah Tutong tahun 1440 Hijrah dan 219 Masihi. Artinya di Kendalian ini adalah untuk memberi pendedahan dari segi rohani dan jasmani, kerana dalam bulan Ramadan ini perlu menggunakan tenaga. Kebanyakannya para muslimah adalah orang-orang yang berperanan penting di dalam rumah tangganya untuk menyediakan persiapan juadah waktu bersungkai. Maka program ini adalah lebih terserlah untuk mereka menerima ilmu yang akan disampaikan. Muslimah yang hadir pada hari ini adalah melalui Masjid Telisai, Masjid Bukit Beruang, Hasan Al-Bolkiah, Penapar, Tanjung Maya. Mungkin kehadiran detah seberapa ramai kerana banyak aktiviti-aktiviti muslimah ikuti seperti program khatam Al-Quran. Sebab itu durang ada yang hadir, ada yang dah hadir. Perancangan pada sepanjang Ramadan akan mengadakan hari Koraga pada 5 hari bulan, dan 17 bulan 5 adalah program menghayati zikir-zikir di dalam bulan Ramadan. Artinya program ini adalah baik bagi mereka untuk mengisi mana-mana ilmu yang belum diorang ketahui, akan ketahui apabila disampaikan dengan ceramah-ceramah yang menarik. Mempelajari ilmu merupakan perkara yang dituntut sepanjang hayat. Tidak ada istilah terlambat selagi hayat dikandung badan. Oleh itu, setiap orang Islam wajib berusaha mempelajari ilmu, sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Sekurang-kurangnya sekadar mengesahkan akidah dan ibadatnya serta mengetahui yang mana halal dan yang mana haram bagi memastikan segala urusan hidup yang dijalankan adalah menepati hukum syarak dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala.